Sebelum saya sentuh tentang siapa yang mula-mula lompat parti, kita tolaklah ramai lah lompat parti sebelum ini. Tapi dalam sejarah Pakatan Harapan bila lepas 2018 tu, siapa yang lompat parti? Okey, sebelum kita sentuh isu itu, saya nak kata kenapa kita bercerita tentang lompat parti, tuan-tuan? Siapa yang mula-mula menjatuhkan kerajaan ini? Yang mula-mula menjatuhkan kerajaan ini sebenarnya adalah Bersatu. Okey, tolak tepi Azmin. Kalau katalah Azmin tak melompat, Zuraidah tak melompat, yang 10 orang orang PKI itu tak melompat, Bersatu tarik sokongan, kerajaan tetap jatuh. Kerana dalam Bersatu pada waktu itu 14 campur dengan I think another 10 kot, 20-30 orang pada waktu itu ada dalam Bersatu. Saya tak ingat dah jumlah dia berapa, lama sangat, tak lama, 2 tahun ni. Tetapi tarikan sokongan yang mereka tarik itu jatuh. Tetapi dalam konteks RUU yang kita bincang ini, kalau itu berlaku, tidak dikira sebagai lompat parti. So the very essence sebab kejatuhan kerajaan pada 2018 itu tidak digunakan sebagai asas untuk rang undang-undang yang dibuat ini. Saya ulang balik. The very reason kerajaan jatuh pada 2020, the very reason kerajaan jatuh pada 2020 bila Bersatu tarik sokongan terhadap kerajaan Pakatan Harapan, tidak di cover oleh rang undang-undang pindaan perlembagaan ini. Sebaliknya, Perdana Menteri kata, which I agree sebenarnya, dia hanya cover ahli parti politik yang daripada parti politik. Dia tidak cover parti politik. Dia hanya cover ahli parti politik, bukan parti politik. Now, timbul banyak persoalan, tuan-tuan. Dan persoalan-persoalan ini saya tak tahu boleh dijawab ke tidak sehingga kita tunggu rang undang-undang selepas pindaan perlembagaan. Kalaupun berjaya rang undang-undang ini, mereka perlu 140 orang, serta 148 orang bersetuju mengundi sebab kita perlu 2/3. Sebab pindaan perlembagaan memerlukan 2/3. 2/3 kena setuju, baru boleh pindaan itu dibuat. Lepas pindaan dah dibuat, baru boleh buat undang-undang. So panjang lagi proses ni, tuan-tuan. Bukan terus laksana esok undang, belum. Belum lagi. Even PRU ni pun belum tentu sempat. So, dan undang-undang ni bukan retrospektif. Tidak boleh kalau dah dilaksanakan, kita tak boleh yang sebelum-sebelum ni kita akan jatuh. Tak boleh. Dia hanya untuk, dia akan moving forward saja. Hanya untuk yang hadapan. Yang kat belakang, yang mana dah melompat, dah kira tak valid lah. Tak dikira jatuh lah. So, dia hanya ke hadapan. Tak apalah tu. Itu tak ada menjadi masalah. Nah, beberapa soalan timbul. Dia kata, yang pertama, hanya mereka yang dipecat tidak dikira gugur. Kalau dia dipecat, tak dikira gugur. What if dia tak nak lompat sebab dia takut hilang kerusi, tapi dia khianat kepada parti supaya dia kena pecat? What if kalau itu berlaku? Dia tak khianat kepada parti. Dia tak setia dah dengan parti. Dia tak suka dengan parti tu. Tapi apa yang dia buat, dia tak nak keluar sebab kalau dia melompat, akhirnya orang kata dia kena let go lah kerusi dia. Tetapi apa yang dia buat adalah dia khianat parti tu. Bila parti tu sokong, dia tak sokong. Bila parti tu tak sokong, dia sokong. Sampai dia kena ambil tindakan disiplin, akhirnya dia dipecat. Itu loophole yang pertama. Itu satu loophole yang kita boleh tengok bagaimana orang akan boleh menggunakan benda ini untuk mereka nak still, orang kata apa, tak akan menyelesaikan isu lompat parti. Yang kedua, tuan-tuan, isu lompat parti. What if, katakanlah berlaku undi tidak percaya terhadap presiden ataupun Perdana Menteri, bukan presiden, Perdana Menteri dalam gabungan itu sendiri. Dia bukan undi tak percaya itu datang daripada gabungan luar. Gabungan itu sendiri mengadakan undi tidak percaya terhadap parti. Adakah itu dikira sebagai sebagai telah lompat parti atau tidak? Mungkin jawapan besarnya adalah tidaklah. Dia hanya tidak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, contohnya. Dia tidak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. So dalam keadaan itu, dia tidak dikira sebagai kerajaan dia jatuh, betul. Tetapi kerajaan masih boleh jatuh. Perdana Menteri masih boleh jatuh. Sebab rang undang-undang ni asalnya diwujudkan supaya kerajaan tidak berubah lagi. So maksudnya ada lagi kaedah macam mana nak jatuhkan kerajaan walaupun undang-undang ini ada. Poin saya adalah akhirnya kita tak selesaikan juga masalah orang melompat ni, tuan-tuan. Soalan ketiga, what if dia daripada parti bebas macam Larry Sung lah, dia masuk PKR umpamanya,
Lepas tu dia lompat pergi Bersatu ataupun UMNO, ataupun PBM, atau dibuat parti sendiri. Adakah itu dikira lompat parti? Sebab dia daripada bebas. Ada orang kata yes is dia lompat parti. Again, definition ni tak clear. Bukan saya kata tidak, tapi saya tak boleh juga kata ya. Dia kata bila dia melompat daripada parti, tetapi dia berasal daripada bukan parti, ataupun dia okay, gabungan tu dah clear lah. Dia menyokong gabungan. Dia tak join parti tu, tetapi dia menyokong gabungan. So dalam keadaan itu dia tak join parti, dia menyokong gabungan. So kalau dia keluar tak ada isu. Tak ada isu sebab dia bebas. Contoh, okay, bebas mungkin tak ada isu. So sebenarnya loophole situ ada. Banyak persoalan yang sekarang ini kita nak bawa, kita nak utarakan. Sebab perkara yang paling asas, iaitu bila satu kumpulan parti itu tarik gabungan sehingga jatuh kerajaan, masih tak selesai. Macam saya sebut tadi, menurut pindaan pelbagai, kalau parti contoh Bersatu tarik sokongan sehingga jatuh kerajaan, tidak dikira sebagai tertakluk kepada undang-undang ini. Sedangkan the very reason kenapa kita nak buat undang-undang anti lompat parti ini adalah itulah. So rakyat fed up ni kenapa, tuan-tuan? Kalau kita tengok balik sejarah, siapa sebenarnya yang asal awal lompat parti ni? Tahun lepas 2018 lah. Siapa sebenarnya yang awal lompat parti? Kalau kita tengok, yang awal lompat parti adalah yang pergi ke Bersatu daripada UMNO. Kan? Yang pergi ke Bersatu daripada UMNO tu ramai yang lompat parti. Maksudnya dimulakan oleh siapa, tuan-tuan? Dimulakan oleh Pakatan Harapan sendiri. Geng Pakatan Harapan sendiri yang mulakan sebenarnya isunya. So, sebab itu saya kata, bila kena kat kita, kita marah. Tapi bila kena kat dia orang, kita tak marah. Tak ada pun kita nak bangkitkan isu lompat parti ni, tuan-tuan. Masa tu okey lah. Dia lompat parti, dia join kita. That's what I mean. Sepatutnya bila kita bercakap tentang perkara ini, it goes both ways. Pada masa itu, saya dan rakan-rakan, kita mendesak, jangan ambil, ini contoh, jangan ambil orang-orang katak-katak melompat ni. Kan kalau kita tengok Masjid Tanah daripada BN UMNO, dia masuk PH, PPBM ada waktu itu. Bukit Gantang, dia jadi bebas lah, tapi dia sokong pro kepada PH pada waktu itu. Bagan Serai, dia daripada UMNO, dia masuk PH. Jeli daripada UMNO, dia masuk PH. Labuan, Kimanis, Kudat, Beaufort, Bularan, Libaran, semua daripada UMNO jadi bebas dan juga warisan. Kemudian daripada Hulu Terengganu, UMNO, semua masuk PH. Ada juga daripada PH masuk PN, antaranya Julau, Tebrau, Kuala Langat, Lahadatu itu kemudian. Tetapi maksudnya pada peringkat awal itu sendiri, perkara ini berlaku di dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Poin saya apa, tuan-tuan? Poin saya, kita ni buat banyak sangat undang-undang, tapi kita sangat kurang implementation undang-undang tu. Sepatutnya kalau saya jadi kerajaan, kalau saya jadi duduk dalam parlimen tu, saya tak emphasize kepada nak perkasakan rang undang-undang lompat parti ni. Because I know dia akan ada banyak loopholes. Yang saya akan persoalkan, kenapa yang melompat-melompat itu SPRM tidak siasat? Sepatutnya kita buat satu undang-undang, kalau ada mana-mana parti ahli-ahli parlimen yang melompat, SPRM kena masuk siasat dia. Kena scrutinize dia, kena bawa dia ke SPRM dan kena cari tengok account dan sebagainya. Itu kena buat. Sebab the moment dia buat itu, dia akan ada masalah. Dan SPRM akan pantau dia sepanjang dia jadi ahli parlimen itu. Sebab dia lompat. Jadi yang lain-lain nak melompat tu dia kena fikir. Kalaupun dia bagi cash kat aku, kalaupun dia bayar dalam bentuk sesuatu, SPRM dok follow, SB ke apa dok follow dia. Sebab sekarang ini dia dah lompat, the fact yang dia lompat prone kepada apa, tuan-tuan? Kepada rasuah. Adakah dia lompat kerana jawatan? Adakah dia lompat kerana ada dana diberikan kepada dia? Adakah dia lompat kerana sesuatu dijanjikan kepada dia? Kalau itu sebab dia, bukankah itu juga dikatakan sebagai rasuah? Tetapi kenapa kita tak bercakap soal itu? Sebaliknya kita lebih mudah nak buat satu undang-undang baru. Kita mudah kerja kita, kita buatlah undang-undang. Yang undang-undang itu pun sebenarnya banyak sangat loopholes. Bagi saya, kita buatlah 1,000 undang-undang pun kalau kita tak kuat dalam melaksanakan undang-undang tu, yang pertama, tak ada pelaksanaan kepada undang-undang tu, tak guna juga kita buat undang-undang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip kita sewaktu kita nak pilih ahli parlimen tu sangat penting. Nak pilih ahli parlimen ke nak pilih hadun tu sangat penting, tuan-tuan. Kalau grassroots kata dia ni mudah hianat, kita kena cakap dia mudah hianat. Jangan kita sebagai presiden,
mana-mana parti pula, saya bukan cakap PKR, mana-mana parti yang yang melantik ataupun MT ataupun MPP nak lantik calon, itu peringkat menentukan calon itu sangat penting, sangat penting. Latar belakang dia, dia punya sejarah, trustworthiness dia, dia kena ada measure, cara parti untuk measure. Dan ketiga, bagi saya lagi mudah kalau sekiranya parti-parti itu sendiri buat perjanjian guna logo macam kita buat dengan Zuraidah dengan Azmin. Kita saman 10 juta. Still ongoing sekarang ini. Case itu masih ongoing. Memang ambil masa yang lama. Tetapi kalau kita implement yang ni dulu, dah habis kita implement yang ni dulu, baru kita cerita orang undang-undang. Sebab tu saya kata tuan-tuan, sewaktunya masa awal dulu, masa UMNO nak melompat masuk PH, masa tu kita dah halang dah. Kalau kita benar-benar berpegang kepada prinsip kita, is kita tak ke, kita tak tak Perdana Menteri masa tu, masa tu Mahathir. Saya sebut Mahathir lah ni, saya sebut Mahathir lah, saya sebut tentang mengenai Mahathir dan juga Bersatu lah ni, yang duk beria-ia nak bentang UMNO lah, yang duk beria bentang, nak bentang RU 35, RU lompat parti ni kan. Sebab benda ni tuan-tuan, akhirnya kita buatlah undang-undang macam mana sekalipun, kalau implementasi kita, cara kita melaksanakan undang-undang itu masih lagi peringkat, orang kata apa, peringkat jangan kita tak buat undang-undang lah. Itu saya borak dengan kawan saya, kata is kita perlu benda ni untuk menimbulkan keyakinan rakyat kepada supaya jangan lompat parti. Keyakinan rakyat tu luntur dah bila mana kita terima katak sewaktu Pakatan Harapan dahulu. Itu dah luntur dah tuan-tuan, dah luntur dah pada masa itu, dah luntur dah. Sepatutnya sebagai orang yang berprinsip pada waktu itu, kita larang, kita kata jangan terima, kami kata jangan terima kan, kita halang pada masa itu. Tetapi kita alu-alukan pula kedatangan dia orang. Yelah Ais, kita tak cukup masa tu 114, doesn't matter lah, supaya rakyat nampak kita serius, kita tak nak ambil pengkhianat-pengkhianat. Dia kalah, dia takut kes-kes dia kot, apa-apalah, dia takut sesuatu berlaku pada dia, dia lompat kepada kita, ataupun dia nak pegang jawatan, dia lompat pada kita. Yang tu kita tak bising pula. Tapi bila jatuh kerajaan sebab dia lompat keluar, yang tu kita bising. Sebenarnya tuan-tuan, rakyat dah fed up. Masa masa UMNO join kita Pakatan Harapan dahulu, rakyat dah fed up dah. Apalah korang ni, sama je lah, nak kuasa je. So nak kembalikan keyakinan rakyat, undang-undang bagi saya tak cukup. Implementasi tu, sepatutnya SPRM, kita desak SPRM dalam dalam sidang parlimen, kita desak. Kenapa tidak ada siasatan tu kepada ni kat seberang-seberang sana tu? Kenapa tidak ada siasatan kepada aduan-aduan? Kenapa tidak ada SPRM masuk dan memantau akaun-akaun mereka? Jawatan-jawatan yang mereka dapat, ada siapa siap ada jawatan apa nama menteri luar yang tak ada pernah diwujudkan sebelum ini pun diwujudkan. Kerana apa? Nak mengekalkan sokongan. But of course lah kita kata, sebab SPRM tu sendiri sekarang ini berada di bawah kuasa siapa? Kita sebut Pandi Ali sebagai seorang AG, Attorney General semalam kan. Kisah dia bagaimana tak, tuan-tuan, SPRM dia kata, SPRM kata dia dah jumpa dengan wakil tu, dia pun percaya. Dia jumpa dengan kerabat, kerabat apa, kerabat diraja Arab Saudi bagi duit 2.6 bilion pada Najib. Oh, dia pun percaya Google case. Cuba tuan-tuan agak, siapa pegawai SPRM yang pergi jumpa kerabat diraja? Pegawai SPM yang cuba kerabat diraja. Antara yang bersama dengan ni dalam dalam mahkamah tahun 2020 disebut antara yang turut bersama kami pergi melawat, pergi pergi apa, menemu ramah kerabat Saudi pada waktu itu, menurut saksi, saksi ini adalah seorang pegawai SPRM bernama Assistant Commissioner SPRM Muhammad Nasruddin Amir, 48 tahun, mengatakan beliau pergi bersama, antara yang sama dengan saya adalah, antara yang bersama dengan saya adalah Datuk Seri Azam Baki, Ketua Pusruhjaya SPRM operasi, bahagian operasi pada waktu itu 2015. Masa itu dia tak jadi pengarah lagi, dia apa nama, bahagian operasi lah, operasi pada waktu itu. So pada masa itu Azam Baki pun join, Azam Baki pun join tuan-tuan, yang kita tak tahu, antara yang pergi melawat pada waktu itu, pergi jumpa dengan
Saudi, tetapi menurut laporan IPRM, kerabat Saudi itu tidak mahu berjumpa dengan mereka. Ini kenyataan apa dialih dalam saman terhadap Lim Kit Siang. Ini bukan saya cakap. Ini Pandi Ali cakap. Okay, now kita move kepada topik seterusnya.